Selama mengisi garis yang kosong. Ya. Ini bunyi. Ini dia tutorial cara mengisi granit yang kosong dalam proses renovasi rumah. Ya, ini adukan semen cair. Semen cairnya. Ini pada masuk ini. Ya. Ini masuk semua ini semennya. Lihat ini. Dalam masih kosong ini. Masuk air semennya. Nah. Jadi sampai dia terisi penuh ya Pak? Iya. Sampai ini air nggak boleh masuk lagi ya nih. Pinatnya harus dibersihkan dulu tadi, ya kan? Ya. Biar nggak air bisa masuk. Ya. Berarti saudara-saudara, nat itu yang di tengah-tengah ini. Itu harus bersih dulu. Harus bersih dulu. Dikapein. Dikapein. Boleh masuk. Seperti yang kita bisa lihat, air masih masuk. Ini untuk mencegah biar tidak pecah ya Pak. Ya, biar nggak pecah, biar padat. Biar padat. Seperti jadwal para youtubers-youtubers ini. Ya. Ini ilmu. Tapi saudara-saudara harus panggil tukang tegel ya. Tukang keramik yang sudah mumpuni. Yang pro. Yang profesional. Karena kalau saudara-saudara mengerjakan sendiri, hasilnya... hasilnya berbahaya. Lewat deh. Apa? Eh? Ayo. Coba saat ini kita. Wah. Ya, seperti kita bisa lihat air masuk. Masuk kita ketok biar ada angin keluar. Berarti kuncinya natnya harus di ada celah ya. Ada celah. Nah, ini nomornya Mas Awan. Nah, sorry, ini nama Mas Awan nih. Tukang tegel profesional. Amatir padahal. Ah, itu sudah mulai kelihatan saudara-saudara. Ya, lakukan sampai dia terisi penuh. Ya. Nanti hasilnya keras. Ah, hasilnya keras. Oke, saudara-saudara, demikian ilmu kita hari ini. Saya nggak mau bagi banyak-banyak. Nanti saudara-saudara kerjain sendiri. Nggak ada tukang yang bisa dapat kerjaan lagi. Jangan jadi lupa like dan subscribe. Ya, jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa panggil tukang keramik berpengalaman. Jangan dikerjain sendiri karena apa? Biar tukang keramik ada kerjaan. Terima kasih saudara-saudara. Makasih Mas Awan. Dadah dulu dong. Halo, dadah.